Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita nikmat yang luar biasa, nikmat ingkang agung, sehingga kita bisa makempal berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Moga-moga niat yang sudah kita niatkan dari rumah senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang pergantian tahun, maka sudah selayaknya ya kita menginas atau menyegarkan amalan-amalan kita, seraya kita bermuhasabah, meneliti, mengukur diri kita sendiri, adakah sesuatu amalan kita nanti mendapatkan kepastian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting itu yo apa carane supados amal kita itu di ya makbulan indallah, yaitu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai ya kiat-kiat bagaimana supaya amalan kita bisa diterima. Amalan yang diterima ya ada syurut min qabulil amal, syarat dikabulkannya amal. Yang pertama adalah ya ikhlasu niyah lillahi taala, yaitu ikhlas niat krono Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah masyru'iyah, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Apabila dua ini kemudian kita bersamai dalam amalan kita, fa insya Allah amalan kita makbulan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disitir oleh Allah di dalam ya surah Al-Furqan 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Betapa ketika kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan kita dijadikan seperti debu yang berterbangan, enggak ada artinya apa-apa. Karena itu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata runtutan untuk menjadi ikhlas itu adalah merupakan inti muhasabah kita. Jenengan saat ketingali di dalam surat Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsuma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya jenengan kemudian melihat amalan kita yang telah lalu, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syarat untuk bisa meneliti amal kita ikhlas napa mboten, ini ternyata syaratnya ada dua. Pertama adalah taqwallah, yaitu takwa kepada Allah. Kemudian al-iman, yaitu kita iman kepada Allah. Yang dipanggil Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian yang kedua, ittaqullah, bertakwalah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala.
baru kemudian kita bisa meneliti amalan kita. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Kemudian jenengan bisa melihat amal yang telah lalu. Karena ternyata ya nuwun sewu ya. Hidup kita ya ketika kemudian kita ya melewati tahun depan, ini ternyata kita harus melewati tahun-tahun yang akan menjadi semakin sulit. Karena godaan menjadi semakin hebat. Di mana teknologi menjadi semakin canggih, institusi keluarga berada di dalam bahaya. Jenengan sangat ningali angka perceraian menjadi semakin tinggi. Gerakan daripada LGBT, penyimpangan seksual, itu menjadi semakin merajalela di sekitar kita. Anak-anak kita yang harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya habis hanya untuk mipil jagung, oh ya mipil jagung. Hanya untuk mainnya handphone saja. Sehingga akhirnya mereka banyak sekali waktunya yang terbuang. Sedangkan di dalam Islam, al-ilmu tazkiyah. Ilmu itu adalah tazkiyah, mensucikan jiwa kita. Supaya jiwa kita itu suci, maka kita harus kembali kepada arti-arti keimanan dan ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Apa sifat daripada orang yang beriman? Suatu saat para sahabat keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wa kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? "Asbahna bil mu'minina billahi haqqan." Ya Rasulullah, aku beriman pada Allah dengan sebenar-benarnya. "Likulli shay'in alamat." Segala sesuatu itu pasti ada ciri-cirinya. "Wa ma alamatu imanuk?" Apa tanda daripada imanmu? Maka tanda hebat orang yang beriman ini kemudian ya disebutkan oleh para sahabat adalah naskuru, yaitu bersyukur indan nikmah, ketika jenengan mendapatkan nikmat. Wa nasbiru indal bala, yaitu sabar ketika jenengan mendapatkan bala. Wa nardo bil qada, yaitu jenengan ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman ada tiga: bersyukur, sabar, ridho. Karena ternyata dengan syukur, la in syakartum la aziz, dan nikmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar, innamayuwaffasabiruna ajrahum bi khairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bi khairi hisab, tanpa batas. Sedangkan rela kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, coba jenengan hanya ridho sakit satu malam saja, itu fadilahnya jenengan akan dikeluarkan dosa-dosa jenengan, akan dikeluarkan kesalahan-kesalahan jenengan, itu kawaladat hu'umuh, seperti bayi yang baru lahir. Mamarido bilailatin, sapa wonge sing lara pada malam hari ini. Ya, warido anha, dan dia ridho, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kharajat dunubuhu, akan keluar semua dosanya. Kawaladat umum, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya lagi. Ini sakit hanya satu malam. Kira-kira jenengan sakit sampai tahunan kira-kira pahalanya ya, sakit ini. Ini hanya sakit satu malam. Satu malam saja jenengan akan mendapatkan fadilah keutamaan. Jenengan akan dikeluarkan dosanya, kawaladat hukumu, seperti jenengan baru dilahirkan oleh ibu jenengan. Itu ridho. Dasarnya daripada iman itu kalau seseorang itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar itu ternyata akan membuatnya fadilah yang luar biasa. Di Madinah itu ada seorang cerita, seorang pria umur 40-an tahun, dia menderita gagal ginjal. Ketika diobati ternyata sudah mentok, enggak bisa. Satu-satunya jalan hanya transplantasi. Transplantasi itu ganti ginjal. Ketika kemudian dia mencari pendonor, ternyata enggak ada. Di Madinah, di Saudi enggak ada. Anaknya mencari kemana-mana, akhirnya ketemu. Ternyata kemudian pendonornya itu ada di Mesir.
Karena itu kemudian si orang tadi berusaha untuk, ya sudah, supaya jantungnya bisa berfungsi kembali, maka dia kemudian minta ditransplantasi ginjal. Tapi begitu kemudian ya mau operasi, dia tiba-tiba merasa gak enak. Akhirnya dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, aku pengen melihat siapa pendonor tadi. Maka kemudian dia mendatangi pendonor yang ada di Mesir. Begitu melihat, ternyata pendonornya itu ya seorang remaja yang usianya masih 17 tahun. Dia menjual ginjalnya untuk mengopeni dua adiknya seharga cuma 140 juta. Ketika dia melihat seperti itu, ya sudah, ramentolo gitu. Terus duitnya gimana, wis berikan kepada dia. Biar aku menghadapi, ya, sabar dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pulang ke Medina. Begitu dia pulang ke Medina, diperiksa dokter lagi. Ternyata kemudian penyakitnya itu sudah sembuh. Karena itu kenapa, ya, Rasulullah mengatakan tadawu mardokum bisodakoh. Obatilah penyakitmu itu dengan sodakoh. Ternyata sodakoh itu dahsyat sekali. Yang akan bisa kemudian memberikan sesuatu yang membuat orang itu ketika no way out, tidak ada jalan keluar, Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan dari setiap kesulitan. Makhrajan itu tempat keluarnya, ya biawak itu ya. Jadi biawak itu punya banyak lubang. Kalau dia kemudian dikejar oleh predator, maka dia mempunyai banyak lubang untuk melarikan diri. Tempat untuk melarikan diri daripada dom atau biawak tadi itu namanya makhrajan. Jadi adalah pintu keluar dari setiap kesulitan. Alternatifnya banyak. Karena itu barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Cuma takwa itu sing pripun lah ini masalahnya. Ya. Takwa itu yang bagaimana? Kalau iman sudah jelas ada unsur syukur, orang tadi bersyukur, ya. Saya bisa memberikan uang kepada yang bersangkutan tanpa minta imbalan. Sabar menanggung penyakitnya, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah iman dia. Tapi masalahnya bagaimana dia kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kita ya analisa lebih lanjut. Ba'dul hukama, sebagian dari ahli hikmah itu mengatakan ya, at-taqwa itu mempunyai khomsah akobatin. Jadi takwa itu mempunyai lima tanjaan. Wa man tajawaza nala taqwa. Barang siapa yang bisa melampaui lima tanjaan tadi, maka dia mendapatkan ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ya takwa itu yang bagaimana? Takwa apa tahu takwa di sini ya, atau baju takwa. Tapi ternyata takwa ini adalah sesuatu yang harus menjadi ya perhitungan buat kita. Apa daripada khamsah aqobatin, yaitu adalah lima tanjakan dari ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang bertakwa itu adalah ikhtiyaru sidah minan ni'mah. Orang yang bertakwa itu ikhtiar memilih sidah kesulitan daripada nikmat kenikmatan. Orang tadi kan memilih ya kesulitan dengan apa? Gagal ginjal. Dia memilih kesulitan daripada apa? Kenikmatan. Orang dipasang transplantasi nikmat kan jantungnya apa? Ginjalnya bisa berfungsi kembali. Tapi dia memerlukan itu. Dia memilih sesuatu yang sangat berat. Jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih jalan kesulitan daripada jalan kenikmatan. Tapi kosok mangsuli pun ahlul maksiat itu lebih memilih kenikmatan daripada rasa susah. Karena rasa susah ini, orang yang sakit ridho, tidak mengeluh sama sekali, ini ternyata akan membuat dia itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tataran sabar yang paling rendah itu apa? Tataran sabar yang paling rendah itu adalah ghairu sikayah, ora sambat. Itu yang paling rendah. Kalau jenengan loro geruguh ya,
sampai kemudian mengeluh, sampai kok misuh-misuh dan dirinya. Ini adalah merupakan tidak sabar. Karena apa? Sabar yang paling rendah itu adalah tidak sikayah. Sikayah itu adalah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh, ya, itu ternyata akan membuat dia itu menjadi semakin sakit. Saya punya pasien itu, dia kena rematik itu di kedua kakinya. Sehingga kalau jalan cuma begini. Ya. Jadi untuk lekuk saja sudah sakit. Tapi dia itu sampai umur 80-an itu masih kerja. Mempunyai penghasilan dengan jalan yang masih begini. Saya heran ini sebenarnya orang ini kelebihannya apa? Setelah saya teliti ternyata apa? Satu saja keutamaan dia, yaitu ghairu sikayah, tidak pernah mengeluh. Bahkan pada suaminya tidak pernah mengeluh. Tadi ada seorang pasien saya yang kencing manis, usianya baru 30 tahun. Harusnya 30 tahun kena kencing manis, ya. Itu kan diregulasi gula darahnya sangat mudah sekali. Tapi ternyata kemudian ya, berlanjut menjadi penyakit degeneratif yang lain. Rematiknya keluar, sering pusing, levernya mulai kena. Ya, kemudian gula darah semakin tinggi, diabetic foot, ya, kakinya menjadi ya, terluka dan sebagainya. Umurnya masih muda. Kemudian saya bandingkan dengan Mbah Sepuh tadi, ternyata apa? Ya, si pasien muda tadi banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Karena itu sabar yang paling rendah itu adalah mereka itu tidak gampang mengeluh. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu harus melewati tanjakan yang pertama. Tanjakan yang pertama apa? Lebih memilih kesulitan daripada kenikmatan. Yang kedua, ikhtiyar jahdi minar rohah. Dia memilih kepada sungguh-sungguh daripada ya memilih rohah. Rohah itu apa? Leyeh-leyeh. Rohah itu adalah santai. Selama ini kan orang kadang-kadang untuk jenengan. Ibu-ibu yang nyantai di rumah kok tidur hari Minggu, nanti sore sudah pilek loh. Kenapa? Daya tahan itu turun. Jadi efek leyeh-leyeh itu bukan menjadi segar, tapi malah badan menjadi lemes. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bergerak. Ibu-ibu yang sudah menopause kok diem saja di rumah, itu lama-lama dengkulnya itu bisa kaku semua. Ya. Ini diangkat jadi sakit semua. Terjadi pengapuran pada otot-otot ya, sendi putar yang ada di ya, bahu kita. Karena apa? Jarang digerakkan. Coba umat Islam, Allahu Akbar, gerak ini. Gimana benar? Ya. Kalau kemudian rukuk, sujud, gerakan sholat kan cuma satu, cuma tiga. Kalau tidak berdiri, rukuk atau sujud. Semuanya ini adalah pijatan-pijatan saraf yang membuat jenengan itu tidak akan terkena rematik. Rasulullah sholatnya sampai apa? Berjam-jam. Wes tidak usah Rasulullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu sholat sunahnya itu 300 kali dalam semalam. Kira-kira jenengan ya, sholat 300 rekaat, ya. Kira-kira lo bayangin jenengan dengkel gimana? Tapi ini Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti tadi, sholatnya luar biasa. Rasulullah itu kalau sholat itu sampai berlama-lama. Tapi jenengan maos dalam satu rekaat itu 5 juz, kira-kira kuat atau enggak? Satu rekaat 5 juz 4 rembar. Itu yang dibaca Rasulullah dan Utsman bin Affan. Sehingga Rasulullah itu pada usia 55 beliau hijrah ke Madinah umur 53. Karena mendapatkan wahyu umur 40-an, dakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 53. Beliau hijrah di Madinah usianya 53. Perang Badar 2 tahun menjadi ya usia beliau 55. Usia 55 beliau masih berkuda dari Badar ke Madinah yang jaraknya 150 kilo itu naik kuda. Kira-kira wong 55 nggih naik kuda dari Madinah ke Badar
Ya kira-kira nek jenengan nglakoni terus pripun? Iso kecetit jenengan. Ya, karena enggak terbiasa. Tapi karena Rasulullah sering kemudian sholat, ya, maka punggungnya itu kemudian menjadi kuat. Ini apa? Memilih sungguh-sungguh, ya. Juhdun itu adalah sungguh-sungguh. Jidiyah itu adalah, ya, mereka itu ya pengpengan daripada rohah. Rohah itu adalah leyeh. Kalau jenengan pengen ya cepat pusing, selama ini kan orang pusing, wah aku mumet loh, karena apa? Hanya kata utang kan. Tapi sebenarnya mumet yang paling sering itu karena apa? Kemenu sate. Coba jenengan ya, praktek nih mawon, jenengan lega sambil nge-update status, terus kemudian jenengan dongkrong begitu sambil santai layak-layak, itu lama-lama jenengan nanti pusing sendiri. Karena apa? Ternyata kalau orang itu kemudian rohah, banyak santainya, itu akan membuat dia menjadi semakin lemah. Karena itu orang yang bertakwa kepada Allah harus mampu melewati tanjakan ini. Tanjakan ini apa? Tanjakan dia harus sungguh-sungguh tidak leyeh-leyeh. Wah, buat ini. Jadi orang bertakwa itu ngomong enteng, buat. Karena itu barang-barang yang bertakwa pada Allah SWT, makhrajan akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, tanjakan yang ketiga, supaya kita bisa ikhlas. Supaya kita bisa ikhlas, tanjakan ketiga adalah ikhtiyarud dula minal izi. Kita memilih ya kehinaan, memilih enggak terkenal, memilih tidak diapresiasi, memilih sesuatu yang membuat kita tidak dihormati daripada izzah, yaitu kehormatan. Nah kira-kira orang bertakwa ya, itu kalau memilih dia itu ya tawadhu, kerendahan, ini berlawanan dengan mainstream orang sekarang. Orang sekarang itu pengen semua kegiatannya itu dinilai dan diapresiasi orang lain. Coba mau makan sego pecel ya, lawe rimbil atau ya lawe itu payek dipoto, alhamdulillah pecel Kediri langsung di share. Untuk apa? Dapat like dan jempol. Setiap kegiatan itu di share semua, sehingga apa? Pengin terkenal. Sedangkan jalan orang yang bertakwa itu memilih kerendahan hati, memilih kerendahan jiwa, memilih dia itu adab asor daripada dia memilih jalan kehormatan. Karena kehormatan itu membuat orang jadi iri. Kulu dinikmatin maksudun, semua orang yang diberikan nikmat mesti dihasati. Makanya jenengan jadi orang terkenal, jenengan jadi orang yang kaya, jenengan mempunyai banyak keutamaan, itu harus siap-siap untuk diireni. Kalau diireni itu dengan pandangan mata ya yang hasad, jenengan siap-siap ya pusing separuh. Aksaru mayyamutu min umati ba'da qada'illahi ta'ala al-ain. Berapa banyak umatku, umat Muhammad yang meninggal dan sakit bukan dikarenakan karena qada' atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena al-ain, pandangan mata yang hasad. Nah kira-kira kalau orang itu ngeksis, kira-kira dihasati mau buatan pakai gelang kemudian dikerongnya, atau pakai HP kemudian dikongwenekeneknya apa, ini loh jelokan mengkilapkan gitu ya. Atau dia kemudian banyak ya memakai ya banyak sekali perhiasan, pangkat, jabatan, semuanya ketika dipamerkan di hadapan manusia memancing manusia lain untuk mempunyai sifat hasad. Karena itu kalau jenengan melihat Abdurrahman bin Auf, beliau itu pakai baju itu sama dengan baju budaknya. Beliau kalau makan itu makan sama dengan apa yang dimakan oleh budaknya. Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang paling kaya di Madinah. Ketika terjadi patekrek, dia menginfakkan hartanya, enggak main-main. Karena dia mendengar hadis dari Aisyah, orang kaya itu akan masuk surga ya 500 tahun setelah orang miskin. Karena itu dia pengin memiskinkan diri.
Hartanya setiap hari diinfakkan supaya habis. Tapi bukan menjadi semakin habis, mana kosot min sodakotin. Tidak akan ludes, curas, tidak akan habis kalau harta itu disodakokan. Semakin disodakokan, malah ditambahin Gusti Allah. Jadi tidak bisa miskin deh. Diinfakkan semua, balik ya, lebih dari ya, yang diperkirakan. Sampai dia ingin miskin, dia itu membeli kurma busuk seluruh Madinah. Suatu saat di Madinah itu terjadi ya paceklik ya, sehingga kurma itu membusuk semua. Nah ini Abdurrahman bin Auf langsung membayangkan, nah ini cara yang cepat untuk miskin. Akhirnya dia membeli seluruh kurma orang Madinah tadi ya, supaya apa? Dia jatuh miskin. Begitu dibeli semua, wah dia langsung lega. Alhamdulillah, aku gak kena hadis 500 tahun masuk surga ya, setelah orang miskin. Tapi kemudian ada Raja Bahrain yang datang ke Madinah, itu kemudian meminta kurma busuk karena terjadi wabah, dan obatnya itu kurma busuk tadi. Dan dia berani membayar 10 kali lipat dari apa yang dibayarkan oleh Abdurrahman. Orasi domiskin. Dia mau ingin memawaan suki, raiso romo. Untuk diinfakan sampai ludes, dia tetap dia itu mendapatkan ganti. Ini apa ini? Ya, dia memilih sungguh-sungguh, dia memilih kerendahan hati daripada dia memilih ya, ketika dia memilih kehormatan. Ini adalah pembawaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri ahli surga? Ciri ahli surga itu adalah taqiyyun. Taqiyyun itu bertakwa. Taqiyyun itu bagaimana cara kemudian menerapkan? Naqiyyun. Naqiyyun itu hatinya tulus ikhlas. Kalau sudah tulus ikhlas, terus bagaimana? Khofiyun. Khofiyun itu tersembunyi. Kemudian yang keempat, kurbun. Kurbun itu ya, kurbun ya, linas. Dia itu dekat dengan manusia. Nah ini ketika kemudian ya, dia taqiyyun, naqiyyun, khofiyun, kurbun, itu merupakan sifat ahlul jannah. Nah inilah yang kemudian membuat manusia itu akan mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang masyhur di langit, tapi dia lam yu'rafil ardi, dia tidak dikenal di muka bumi. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi, tapi tidak terkenal di langit sama sekali. Jadi dengan ya, parameter terkenal itu bukan di dunia, tapi parameter terkenal itu ada di akhirat. Putune Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, ini adalah seorang tabi'in yang senantiasa memberikan ya, beras gandum itu di 100 orang miskin di sekitar Madinah. Selama beberapa tahun beliau itu mengirimkan tanpa ada orang yang tahu. Sedangkan di Madinah dia dikenal sebagai orang yang bakhil. Ya, orang yang nyetil. Tapi dia enggak peduli dengan anggapan manusia. Sampai kemudian dia meninggal, yang memandikan dia itu melihat di sini ada guratan-guratan yang digunakan untuk mengangkut gandum kepada kaum fakir miskin tadi. Sehingga 3 hari setelah pasca wafatnya Ali Zainal Abidin, orang-orang miskin dari Madinah itu semuanya kemudian ngertak nih, di sing kulino ngekei gandum, kok saiki telung dino ora enek. Baru orang itu tersadar ya, bahkan selama ini ternyata yang memberikan gandum pada orang miskin itu adalah Ali Zainal Abidin yang terkenal di Madinah sebagai orang cerdik. Dia tidak terkenal di Madinah, tapi terkenal di langit. Sampai dia meninggal, tidak pernah merasakan pujian, tidak pernah merasakan apresiasi, tidak pernah merasakan penilaian. Nah, jaman-jaman ini kok abot lah. Wong kan saya lihat manten itu ya, manten itu jadinya kan mau antri tuh, oke? Ya, ketika melihat manten yang mau antri itu loh, ya, nunggu nyalami manten, ditinggal selfie, tinggal selfie, tinggal grupi, ya, alhamdulillah antriannya meh cedek. Itu hanya yang remeh temeh. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanjakan yang ketiga. Tanjakan yang keempat, ya. Bagaimana tanjakan keempat? Yaitu adalah mereka itu, ya, ketika kemudian ikhtiar sukut minal fudul, mereka memilih diam
daripada ngomong. As-sukut zahab, orang yang diam itu emas. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia harus mengatakan yang baik-baik. Aw liyasmut. Apa yang membuat keselamatan? An-najah. Keselamatan itu ada tiga. Yang pertama itu apa? Amsik alaika lisana, tahan lidahmu. Ternyata yang membuat kita sering tergelincir itu adalah lidah kita. Kita dicaci maki orang, kita kemudian ya dirasani orang, kita kemudian dipaido oleh orang. Maido itu gampang. Orang maido itu gampang, yang ngelakoni dhewe ya. Jadi maido itu gampang. Banyak sebagian kita itu yang kemudian memaidukan orang lain ya, sehingga akhirnya membuat orang lain itu sakit hati. Ketika sakit hati itu kemudian akan membuat rasa tidak enak. Karena itu kenapa? Ya. Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah, yaitu kekasih dari Allah SWT. Karena bagusnya dia itu mempunyai akhlak yang mulia. Dalam hadis disebutkan wa awfallahu ila Ibrahim al-Khalil, sungguh Allah telah memberikan ya wahyu kepada al-Khalil yaitu Ibrahim. Apa yang diwahyukan pada Ibrahim ya adalah husnul khuluqaka, yaitu kamu harus membagiskan akhlakmu. Cara akhlak yang paling bagus apa? Yaitu adalah khifdul lisan, yaitu menjaga lisan. Coba kalau orang itu mau marah-marah ngaban-ngabani misi-misi wong ya, itu bar nesu mesti mumet ya. Orang marah itu biasanya ya, lama-lama nanti kalau dia sudah santai duduk-duduk sore itu kemudian mulai rehat, dia mulai ya separuh mulai teng. Akhirnya orang mengatakan kau kena migren, itu bukan migren ya. Itu bukan migren, tapi apa? Ya, tension headache yang disebabkan oleh karena ketegangan pikiran. Ya, karena apa? Gampang muring-muring. Ya, karena itu bagi yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu memilih diam daripada bicara. Kemudian tandaan yang terakhir, yang kelima, ikhtiarul maut minal hayah. Untuk abad. Memilih ya orientasi kepada kematian daripada kehidupan. Al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup sesudah mati. Orientasinya kan kematian. Selama ini kalau orang itu kemudian cinta pada dunia, hubud dunia, pasti wa karahiyatul maut. Jadi takut kepada maut. Dalam kedokteran ada penyakit yang namanya neurosa. Neurosa itu kecemasan terus-menerus. Orang yang sebabnya cemas. Ya. Biasanya pemicunya apa? Keluarga yang sakit atau kematian daripada saudara, itu membuat dia kemudian dibayang-bayangi oleh kematian. Sehingga akhirnya dia cemas tapi tidak ada sebabnya. Cemas tidak ada sebabnya. Ya inilah yang sering kemudian mengganggu. Ini sebenarnya hadis dari Rasulullah. Kalau hubud dunia pasti wakarohiyatul maut. Kalau orang itu cinta tresno dumateng dunia, pasti ya takut kepada kematian. Sehingga ada pasien itu kalau dia itu sedang di kamar kecil, kok rungu dari musola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung geblak dia dalam sumur. Geblak di dalam toilet. Karena apa? Kata-kata kematian, saking takutnya. Takut seperti ini sebenarnya sesuatu yang harusnya dianggap sebuah muhasabah buat kita. Karena tahun baru itu penuh dengan tantangan, maka jenengan harus bisa merefresh, menginas, mentazkiyah, mentasfiyah, supaya jiwa badan kita itu kemudian menjadi segar kembali ketika menghadapi hidup. Bebannya bukan menjadi semakin ringan, tapi beban hidup itu akan menjadi semakin berat. Tapi kalau jenengan melewati lima tanjakan tadi, semua beban tidak ada apa-apanya. Karena apa?
di dalam hati jenengan sudah mempersiapkan yang namanya taking risk, mengambil resiko. Sekarang kan usum liburan tuh ya. Kalau usum liburan itu kan usum sunat anak-anak. Anak-anaknya sering ditakut-takutin, mau naik sunat anu loh ya, wakil pecok, anu, ngomoroh gitu ya. Itu kerungu alatnya, ya gemeruntangan saja, ting-ting-ting-ting gitu. Oh, anaknya wis keringat dingin semua. Ini orang dikapak-kapak nih, hanya alatnya itu apa? Ya, berbunyi, ya, gemeruntangan saja, anaknya sudah takut sekali. Demikian ya, kalau jenengan mau menyembelih ayam atau binatang ternak, itu tidak boleh, pisaunya itu kemudian diagak-agaknya itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh diagak-agaki, karena baru disembunyikan. Setelah itu kemudian baru disembunyikan. Ini karena apa? Ternyata ya, khauf secara tabii, khauf takut secara tabii itu merupakan pembawaan manusia. Supaya jenengan bisa ya melalui makom tadi, lima khomsah akobatin, maka jenengan harus siap menerima resiko. Hidup dengan menerima resiko yang dilambari dengan kesabaran, dilambari dengan rasa syukur, dilambari dengan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baru jenengan bisa bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu gak teliti. Ya. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kita ini. Wis aku tak teliti. Amalan ku iki. Tapi ternyata panduannya kan gak dilaksanakan. Panduannya apa? Iman dan takwa. Kalau iman tadi berdasarkan syukur, sabar dan ridho, maka takwa itu harus melewati ya lima langkah daripada ya tanjakan tadi. Kalau jenengan bisa melewati, baru jenengan bisa mendapatkan mutiara berharga dalam hidup kita yang namanya ikhlas. Nah, ikhlasnya apa tuh, Pak? Ya. Karena muhasabah itu cuma satu saja. Yo apa carane jenengan itu memastikan amalan kita semua itu ikhlas. Terus ikhlas itu definisinya nopo sama ini kan? Ikhlas itu definisinya apa? Banyak sekali ulama-ulama yang mendefinisikan tentang keikhlasan. Definisi pertama, ikhlas itu adalah tajrid bikosdi takarub ilallahi azza wa jalla an jami'i syawa'id. Tajrid memurnikan kosdun, kosdun adalah kerentak hati. Li takarrub untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Anjami sawaib dari seluruh penyakit-penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu apa? Sum'ah ya. Merasa ya paling besar. Kibir, takabur atau sombong. Riya ya. Riya itu adalah pamer atau kemudian minta atensi atau perhatian orang lain. Jadi kalau kita kemudian pengen ikhlas, kita tajrid ya, menghilangkan semua tadi supaya qasdu kita, maksud kita itu hanya takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nah, niki sing paling sulit niku. Ketika kita sudah takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, jenengan mlebet masjid, Allahu Akbar, moro tuwa kok mlebu. Begitu Allahu Akbar, jenengan masuk. Diapi-api di dalam hati ada hasin sholataka, hasin sholataka, baguskanlah sholatmu, baguskanlah sholatmu. Begitu itu kemudian kita ikuti, jenengan sudah dah ikhlas. Kemudian ini, wis carane ini ikhlas kok angel men, aku orang ngamal lagi. Atau kemarin ada sejarah-sejarah tentang hari kiamat itu. Ya, tentang hari kiamat kan banyak ya. Hari kiamat, kok angin besar, gempa bumi. Akhirnya beberapa orang itu spontan. Ya. Tercetus dari orang tadi, ah, wis hari kiamat, apa ya, orang usah neko-neko, wis rasa berjuang. Sing penting mau jadi sufi, dikir ae tok ya. Akhirnya malah jadi fatalistis, mano kiamat ya belum terjadi. Hanya ser-seran tok itu. Sudah ngepreh nih amal perbuatan kita sehingga dia tidak giat lagi untuk beramal. Harusnya ketika kemudian ya melihat ya
banyak sekali fenomena bencana sekarang ini merupakan marhumah. Marhumah itu adalah rasa sayang Allah kepada orang beriman. Hadisnya wonten niku. Inna hadihil ummah, umat ini, ummatun marhumah, adalah umat yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa adzabun fil akhirah, ora akan diazab di akhirat. Walakin yu'adzibu ya fid dunya. Tapi dikei cobaan yang dunia di sini. Arupi nopo al-qatlu, yaitu peperangan. Umat Islam kan sering perang ya, ramari-mari. Wa zalazil, gempa bumi. Wal fitan, banyak difitnah kaum muslimin. Wal balaya, banyak sekali bala. Enak banjir, ya, kemudian enak gempa bumi, enak tanah longsor, semuanya itu kemudian, ya, senantiasa si semliwer, ya, semliwer itu ada seliweran di sekitar kita. Itu karena apa? Hati umat, umat dan marhumah, umat ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah, bukan menjadi takut malah. Selama ini kan orang-orang kadang-kadang takut jadi, cobaan orang mari-mari. Mari iki sambung iki kaya orang tek-tek cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza yuhibbul abda ibtalahu. Sesungguhnya Gusti Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu, pasti dia akan diberikan cobaan. Nek wis dijar-jar, mantap. Nah, iki apa hati-hati ya. Jadi jenengan itu kalau kemudian kalau diberikan oleh Allah banyak cobaan, malah alhamdulillah. Karena orang Arab kemarin di Jeddah itu ada banjir. Ya. Ada banjir itu ketika ditanya, "Kaifah halak ya akhi? Ya apa kabarmu ini? Ini banjir gede ini yang Jeddah." Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Loh, kok malah alhamdulillah? Ya. Kadang-kadang ya, kita tidak paham ya bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk daripada rahmat dan kasih sayang. Tapi kalau orangnya itu kurang ajar, namanya persekot. Tapi kalau orangnya itu taat pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tasfiyah wa tazkiyah. Tasfiyah itu adalah untuk membersihkan, tazkiyah itu adalah mensucikan. Mensucikan kaum muslimin supaya mereka itu kemudian terbebas dari salah dan dosa. Karena itu tidak perlu bertanya pada rumput yang bergoyang, tidak perlu. Kan Mas Ebit biasanya bertanya gitu, kok ada bencana ya sekitar kita. Ya lebih baik bertanya pada rumput yang tidak usah bertanya, ya, tanya pada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau jenengan bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, pengin bertanya ya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya pripun? As-salat, yaitu dengan salat wasta'inu bisabri was-salat. Jadi dengan minta tolong pada Allah, hiwar percakapan dengan Allah yaitu dengan salat. Ya. Inilah yang nanti akan membuat jenengan itu bisa mendaki jalan menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini takrif yang pertama. Takrif yang kedua. Ya, definisi kedua daripada keikhlasan. Keikhlasan menurut ulama yang lain itu adalah ifradullah bil ibadah bil qasdi wa ta'ah. Ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, bil qasdi dengan maksud atau perintah, wa ta'ah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu mereka harus mempunyai kostun. Ya tadi namanya kostun adalah kostun yang Jawa ya. Kostun itu adalah kretek niatnya. Kalau niatnya sudah pol-polan, peng-pengan, namanya azam. Ya, azam itu adalah niat. Fa'idha azamta fatawakal alamah. Bagi siapa yang sudah berazam dengan sungguh-sungguh, fatawakal alamah. Karena itu baik yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah bil ibadah ini penting sekali. Sak menika kok kuatah sekali ya tayangan-tayangan yang berbau mistik. Sehingga anak-anak kita baru melihat Annabelle dan Conjuring. Kan sering ya anak-anak melihat ya cerita-cerita hantu itu loh. Apalagi di ANTV itu banyak sekali cerita.
Hantunya tidak berjanji jelas ya. Kayak begitu ternyata mengacaukan akidah, sehingga anak-anak itu lebih takut kepada itu daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu kemudian takut ya bukan kepada Allah, bahaya. Sehingga akhirnya apa? Sering orang itu jadi fatalistik, wes nyerah ae. Ikhlas ki omangel, mentauhidkan ki omangel, wes aku rasa beramal saja. Dan ternyata ndak beramal, meninggalkan amal itu malah babone riya. Fudel bin Iyad, seorang tabi'in, beliau mengatakan tarkul amal li ajlinas riyaun. Orang meninggalkan amalan karena menungso itu riya. Bone riya ini. Jadi jenengan sungkan arep nyang masjid, sungkan mau beribadah, sungkan kemudian takarut pada Allah karena apa? Besok kiamat kok. Karena enak ser-seran tentang hari kiamat. Wes aku ora salat, ikhlase wangel tibakno. Jenengan meninggalkan amalan tadi krono menungso karena apa? Ndak kuwowo, ndak sanggup untuk menghadapi iki iso ikhlas apa ndak. Makanya orang itu yang ragu diterima atau enggak itu malah amalannya ya, yang ikhlas itu yaitu kalbun arifin ya, hatinya orang yang arif atau orang yang ma'rifah ya, hati orang yang ma'rifah apa? Kalbuhu bainal khauf waroja, hatinya antara takut dan berharap, takut amalannya tidak diterima, berharap doa bagi Allah, mungkin-mungkin amal roh ketampi kali jenengan, ragu-ragu dalam keadaan kita itu galau ditimo apa ndak, itu yang namanya keikhlasan. Nek malah lego itu hati-hati. Moro-moro lego ini dengan merek sate loh. Ya, kalau kemudian orang itu merasa lego dengan amalannya, merasa ikhlas, harap siapa yang merasa ikhlas, fakodih taja ikhlas hubin ikhlas, maka dia harus mengikhlaskan keikhlasannya tadi. Malah angel loh. Ya. Jadi orang itu kalau lego beramal itu harus mengikhlaskan lagi sampai dengan ya mamang. Ya, hatinya antara khauf wa roja. Karena apa? Jenengan butuh takarub terus-menerus kepada Allah. Orang yang takarub itu apa? Orang yang senantiasa hatinya itu waspada. Waspada jangan-jangan amalan tadi ya akan menjadi riya, jangan-jangan jatuh pada sum'ah, jangan-jangan jatuh kepada kibir. Ketika dia bermujahadah terus-menerus seperti tadi, waladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah sungguh-sungguh ya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, lanah dia nahum subulana, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Enak jadi. Jadi menungsoi jadi nek urip ya ngeplek nempel dengan apa yang di ya, ajarkan oleh Rasulullah, kemudian ya apa sih ditindak nih oleh para sahabat, kemudian ditajamkan oleh para salafus saleh, ini sebenarnya ya, enak kita hidup itu. Semuanya tentang hidup sudah ada semua. Cuma amal itu itu kadang-kadang ya seperti Doraemon ya, aku ingin begini, aku ingin begitu kan ya, terlalu banyak keinginan ya. Akhirnya apa kita di tulul amal itu panjang angan, panjang apa dengan baling-baling bambu terdekat. Kalau terlalu panjang angan-angan, itu akan membuat hati kita itu akan senantiasa tidak pasti ketika berjalan. Karena orang takwa itu lima tanjakan itu sudah berat. Setelah itu jenengan harus meramu sabar, syukur dan ridho setiap hari. Supaya apa? Memastikan amalan kita itu ikhlas. Cingine ikhlas itu pripun? Bainal khauf wa raja, antara takut dan kemudian yang ketiga, sekarang takrif yang ketiga. Ini yang kedua lah. Yang ketiga ya, takrif atau arti daripada ketakwaan, nisyanu nadzarul khalq bidawamin nadzar ilal khaliq. Ya. Nisyan melupakan pandangan makhluk, bidawamin nadzar dan terus-menerus memandang. Dengan apa? Ru'yatil khaliq, hanya melihat kepada Allah sang pencipta. Nisyanu ru'yatil khaliq bidawamin nadzar khaliq.
yaitu adalah melupakan pandangan makhluk, fokus tetap kita itu berada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau orang ikhlas itu harus paham, harus fokus, baru ikhlas. Faham itu dengan apa? Ilmu. Al-ilmu wal tazkiyah. Ilmu itu adalah mensucikan jiwa. Baru kemudian fokus, konsentrasi, hadir, waspada. Baru kemudian dia ikhlas. Kosok konsulipun, mafhum mukhalafahnya. Kalau orang itu kemudian gagal paham, mesti gagal fokus. Kalau gagal fokus, mesti gagal ikhlas. Ini rumus. Baru ya dengan apa ini? Ya. Sering orang itu gagal paham karena apa? Tidak punya ilmunya. Dikira kalau dia meninggalkan amal, dia tidak ada tuntutan untuk ikhlas. Ikhlas itu terus menerus dan wajib diperjuangkan karena apa? Dengan sudah melewati lima tanjakan tadi. Lima tanjakan tadi kan berat, memilih barang sih tidak enak daripada sih enak. Setelah itu dengan berusaha untuk bermujahadah, ya. Dengan sabar, syukur, dan ridho, supaya apa? Kita tetap ikhlas, tetap fokus. Kalau orang tidak paham, pasti gagal fokus. Kalau gagal fokus, mesti gagal ikhlas. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pernah ada cerita seorang budak hitam yang sering dolan di kamarnya Aisyah. Budak hitam itu kalau kemudian dia masuk sering cerita pada Aisyah, duhai selempang yang penuh nikmat, dan dia membawaku ya dari bumi kekafiran ya kepada hamparan keimanan. Setiap kali dia ngomong gitu ya, sungguh luar biasa selempang, keajaiban yang luar biasa, sehingga saya terangkat dari bumi kekafiran ya menuju kepada hamparan keimanan yang luas. Sehingga Aisyah bertanya, wahai fulana, ya, sebenarnya kamu itu kenapa ya, kok sering mengucapkan syair seperti tadi? Maka si budak tadi menceritakan, dulu saya budak ya, yang hina wahai ibunda Aisyah. Kemudian suatu saat saya mengantarkan anak majikan saya untuk bermain. Kebetulan anak majikan saya itu membawa selempang. Selempang itu ridak. Ridak itu adalah ya, selendang. Tiba-tiba ada burung gagak. Burung, ya. Burung gagak itu mematok, dikira selempangnya itu daging. Akhirnya ini dibawa terbang selempangnya tadi. Si budak tadi ketika pulang dituduh mencuri selempang oleh majikannya. Anaknya sendiri karena masih balita tidak bisa ngomong, akhirnya dia tidak bisa menjadi saksi. Sehingga si budak itu disiksa habis-habisan. Sehingga ketika kemudian sudah merasa nyawanya itu mau keluar dari ya levernya karena siksaannya sangat berat sekali, tiba-tiba ya si hurob itu adalah gagak tadi itu mengembalikan selempangnya tadi. Kaget majikannya, langsung dibebaskan. Ya, langsung dibebaskan si budak tadi. Sehingga ini menunjukkan kepada kaum muslimin, ketika seseorang itu binador ya Khalik hanya melihat kepada sang pencipta, sebagaimana Bilal ketika ditindih dengan batu yang panas, dipakaikan pada beliau itu dengan baju besi, ya dipepe atau kemudian ya dijemur pada terik panas yang membara sampai kulitnya lecet-lecet, ditaleni dengan ya tali sambil kemudian dijadikan ya hewan-hewanan oleh anak-anak yang di Mekah. Apa yang dikatakan Bilal ketika dalam siksaan itu? Ahad, ahad, ahad. Bidawami nador al-Khalik. Dia hanya melihat kepada Khalik. Tidak Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa? Karena masih belum mengenal Allah, ngertinya ya ahad saja. Ya, maka dia mengatakan ahad, 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 ahad. Itu apa? Fokus Bilalnya. Sehingga kalau Bilal itu fokus, sampai tekleknya itu masuk surga dulu. Sepeng-pengan lah ya. Suatu saat Rasulullah itu mendengar, ini enak teklek yang surga ini dan enak sopo. Kok tiba-tiba ada terdengar teklek tadi. Akhirnya kemudian dia bilang, apa amalanmu? Ya sehingga terumpahmu itu sudah masuk ke surga terlebih dahulu. Ya Rasulullah, saya ini kalau habis wudhu, saya kemudian sholat dua
kecelakaan. Ya. Ketika dia sudah kecelakaan, ya, itu enggak dikatakan bid'ah ya, itu dilakukan oleh ya, bila. Ketika dia sholat seperti tadi, ternyata membuat pekeknya sudah masuk surga terlebih dahulu. Ya, ini menunjukkan bahwa sahabat itu mendapatkan taufikiyah. Taufikiyah itu adalah taufik dari Allah SWT. Taufik itu apa? Ya, ittifaqu, kesesuaian antara keinginan hamba dengan iradatul khaliq, yaitu dengan iradah atau kehendaknya sang pencipta. Jadi taufikiyah itu adalah kerentek seorang hamba sama dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya taufik. Menurut jenengan nanti kalau punya suami namanya taufik ya, itu kerenteke ya. Yang bersangkutan itu sama dengan kerenteke Gusti Allah. Nek geser itu harus ngaji nemen. Jadi ketika kemudian ya Bilal itu mempunyai kerentek yang sama dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia karena apa? Bidama min nadhar al-khaliq. Dia tetap ya melihat fokus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat sulit untuk ya ikhlas tadi. Ikhlas itu menjaga diri supaya tetap fokus. Kalau yang tadi adalah membersihkan, yang kedua adalah mengisahkan Allah, yang ketiga fokus mandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, CNS yang keempat. Definisi yang keempat yaitu adalah sidqunniyah ma'allah taala. Sidqunniyah menurut ya Ibrahim Al-Azham. Ibrahim Al-Adham ini adalah seorang raja ya, yang kemudian dia menghibahkan dirinya untuk taat dan takarruf pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendefinisikan ya tentang ikhlas itu adalah sidqun niyah, niat yang jujur. Ya, ma'allah taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu innamal ya a'malu bin niat. Segala amalan itu tergantung kepada niat, niatnya. Jadi kalau niat itu kemudian bisa tercapai, inilah yang akan membuat seseorang itu bisa sabar, faham, fokus, sabar, ridho, surga. Seorang budak hitam pernah datang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya ayan atau epilepsi. Kalau saya sedang umat begitu, kadang-kadang aurat saya bisa terbuka. Doa Gusti Allah, ya, ya Rasulullah doakan saya, ya, semoga penyakit ayan saya, epilepsi saya sembuh. Tapi Rasulullah ternyata ya tidak langsung mendoakan. Tapi apa? Wahai fulana, kebetulan perempuan ya, kalau kamu bersabar dengan penyakitmu, itu pahalanya sangat besar sekali dan bisa menjadi wasilah untuk masuk surga. Meskipun Rasulullah bisa mendoakan sembuh, tapi Rasulullah kemudian berusaha memberikan jalan ketakwaan kepada yang bersangkutan. Jalan apa? Jalan sulit, jalan sungguh-sungguh, jalan sabar, jalan harus menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Apapun yang jenengan tampi dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan untuk menuju ke surga. Kelemahan kita itu adalah barokah buat kita. Kalau kita menghadapi ya sebuah kesulitan, kesulitan itu adalah ladang pahala buat kita. Cuma ini logika buat orang-orang yang tidak beriman itu sulit. Tapi bagi orang yang beriman itu sangat mudah sekali. Coba jenengan saya ngingali Nabi Musa itu kurang apa? Mau ditotos mak plek langsung mati ya. Ya. Kuatnya kan luar biasa ya. Kalau dia mau main paksa gitu ya. Ya istilahnya Bani Israel dikeplai sitok-sitoknya semanuk sini. Ya ya nembutan. Ya. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang yang ya tegas, kuat, badannya kekar. Ya memukul orang Kipti saja langsung meninggal. Tapi ternyata dia itu adalah nabi yang paling disakiti oleh umatnya. Ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, nyapa kowe kok menyakiti aku terus menerus? Sesungguhnya kamu yakin bahwa aku itu adalah rasul yang diutus buat kamu. Lima tu'tunani, kenapa kamu menyakiti aku terus menerus? Coba jenengan sembayang nih.
Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendapatkan wahyu dari Allah. Di atas gunung Sina, tiba-tiba Nabi Harun meninggal. Ketika kemudian Nabi Musa turun, langsung dituduh, oh, Musa jadi Nabi Dewi ya. Akhirnya mata ini dulu deh. Coba, orang pengen ngampleng dengan Nabi Musa. Jadi ketika kemudian Nabi Musa itu kemudian ketika turun, itu bukan kemudian istilahnya ikbalu dakwah, diterima dakwahnya, menerima 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan sebagai ya guidance atau petunjuk hidup, malah disemoni. Kira-kira jenengan iso sabar nunggu tenan. Sedangkan pukulan Musa itu bisa mematikan. Jenengan dianugerahi pukulan mematikan terus digodho kamu panjenengan ngomong ini. Kalau kadang-kadang yang mau Al-Quran cerita Nabi Musa ini gomes dengan Bani Israel ya. Karena apa? Itu tadi sudah diberikan oleh Allah nikmat, dikasih dengan 12 sumur, masih minta makanan dari langit, diturunkan makanan dari langit ya. Salmana dan salwa jik pengen ma'idatan minasama ya, hidangan yang lengkap ya, lebih dari itu. Jadi keinginannya apa? Kakean keinginan. Karena kakek, karena itu kenapa Bani Israel itu melewati masa yang panjang sekali sehingga mereka menjadi bangsa yang paling kuat. Kalau dengan lihat-lihat di internet, ternyata negara Israel adalah negara yang 4 tahun tidak hujan kan? Tapi dia 4 tahun tidak hujan, kalau kita kan sudah paham mungkin karena kezaliman kan gitu ya. Tapi 4 tahun tidak hujan, dia bisa menyuling air laut menjadi air minum kan? Dengan teknologi yang tinggi, dengan biaya yang tinggi, dia bisa bertahan. Karena apa? Sejak zaman dulu, sejak mereka itu menjadi budaknya Fir'aun, ya, tahun 3000-an sebelum Masehi, sampai sekarang, riwayat perjuangannya itu ya terus-menerus berada pada titik kesulitan terus-menerus. Jika sekarang mereka itu menjadi kuat, itu wajar saja. Wa fadlanahum 'alal 'alamin. Mereka itu diberikan keutamaan daripada bangsa yang lain. Ya, untuk apa? Cobaan buat kaum muslimin. Semua bangsa-bangsa sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud sudah hancur, Madian sudah hancur, semuanya sudah hancur. Yang tinggal cuma Bani Israil tok. Ya, itu disisakan buat jenengan semua. Supaya dengan dungone itu bisa makbul, jenengan punya ruh perjuangan, itu memang disisakan Bani Israel sampai hari kiamat. Masa orang usah protes ya. Nggak usah protes karena apa? Inilah merupakan bagian dari kita. Nanti kalau kemudian Imam Mahdi sudah menaklukkan ya Turki dengan hanya tasbih, takbir ya, dengan tahmid saja, maka kemudian benteng itu terbuka, ada orang bongok-bongok dari barat yang mengatakan Dajjal sudah keluar. Nah kalau Dajjal sudah keluar, nah ini nanti dia akan mempunyai pasukan 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Disisakan Bani Yahudi itu untuk jenengan. Supaya apa? Supaya jenengan bisa tetap berjuang di jalan Allah SWT. Karena hakikat hidup itu adalah berjuang. Jadi kalau kita kemudian ngepreh ya, kita kemudian menyerahkan apa yang ini takdir ini, nah kita nanti akan ya diberikan cobaan oleh Allah dengan cobaan yang sangat ya lebih rumit lagi. Karena itu bagi yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan takrif daripada keikhlasan. Yo apa kiat-kiat mencapai keikhlasan? Nek iki diringkas buat ini. Satu poin saja, jenengan memilih jalan susah daripada jalan nikmat, kuwi sak penggawean diri kok. Iya mandak, sak penggawean diri jenengan sakit itu loh, kemudian nerimo apa adanya, tidak si kaya, tidak mengeluh, itu sesuatu yang sangat berat. Jenengan berusaha untuk menahan lesan, supaya lesan kita itu kemudian tidak mencaci maki orang lain, tidak menghukumi diri sendiri terlalu berlebihan, tidak ada guilty feeling, merasa berdosa, itu perjuangan yang sangat berat. Semuanya itu adalah mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di dunia ini yang edian. Semuanya harus kita tutupi satu dengan yang lain. Abu Yazid Al-Bustami yang selama ini terkenal menjadi tokoh sufi kan. Tapi kalau jenengan lihat di kitab-kitabnya, ternyata Abu Yazid Al-Bustami hanya mempunyai dua majelis. Apa? Majelis zikir untuk ibadah
dan majlis ribat untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini majlisnya namun dua saja. Ya, majlis zikir ibadah di mata Allah dan majlis ribat berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah wong-wong cuma niru sing zikir tok. Ya, perjuangane ora niru, ini keliru lagi ini ya. Karena itu ketika ya Abu Hamid Al-Ghazali, beliau itu tahun 1094 ketika di sini zaman apa itu? 1094 ya, masih dikuasai oleh ya Raja Kediri ya. Ya, keturunan yang Husain kok makanya. Itu ya di Arab sana ya, itu Al-Ghazali itu berkunjung ke Palestina. Ketika kemudian ya dia itu berkunjung di sana, beliau itu melihat banyak sekali kerusakan dari kaum muslimin. Wis ndak ikhlas, iri dengki, saling bermusuhan, terjadi puak-puak, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Akhirnya Al-Ghazali itu nangis di depan batu Shokroh. Nangis dia. Kalau kejadiannya seperti ini, maka sebentar lagi ya Yerusalem ya atau Al-Quds ini pasti akan diduduki oleh musuh. Ulama-ulama itu saling menertawakan ya. Yo betul ya Al-Ghazali ya, sampai itu ya cuma nangis tok tapi tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya dia berazam, setelah dia pulang dari Al-Quds Yerusalem, dia mengarang kitab. Lah kitabnya itu adalah Ihya Ulumuddin. Andaikan tidak ada ilmu mustalah hadis ya, maka kitab Ihya itu akan menjadi kitab masterpiece panjang zaman. Sayangnya ada mustalah hadis, akhirnya banyak hadis yang dhaif. Tapi isinya itu adalah isi yang sangat dahsyat sekali, membangkitkan kesadaran kaum muslimin untuk beragama secara benar. Sehingga akhirnya beliau kembali kepada Madrasah Nizamul Muluk, akhirnya beliau menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, disebarkan pada kaum muslimin supaya mereka itu ya sadar dengan keadaannya sekarang. Belum mereka sadar bangun dari ya terbius dengan kehidupan dunia, tiba-tiba Khofri Buyong yang pemimpin tentara salib itu masuk ke Yerusalem, membumi hanguskan ya, bahkan kemudian membantai kaum muslimin di situ tahun 1097 ya. Sehingga sejarawan Perancis itu menggambarkan ya sampai darah itu ya, sekaki-kaki kuda mereka, saking dahsyatnya pada waktu itu. Itu sudah diilik nih oleh Imam Ghazali pada waktu itu. Sehingga akhirnya kemudian ya dakwah itu diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Jilan. Jenengan bisa mengetahui ya, kalau Al-Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Sedangkan Abdul Qadir Al-Jilani itu Hambali. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menyuruh muridnya ketika berdakwah mengambil kitab dari Ihya Ulumuddin. Ini apa? Saling menghormati di antara mazhab. Jadi kalau orang itu kemudian ikhlas, keinginannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian akan bisa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan menjadi punya firasah. Ittaqu firasatul mu'min, takutlah dengan pada firasat orang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, sesungguhnya mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Ittaqu firasah ya al-mu'min, takutlah dengan pada firasat ya atau ya firasatnya orang yang mukmin ya. Al-Ghazali tadi merasa kalau kaum muslimin seperti ini pasti mereka akan mendapatkan bencana. Ya, akhirnya kemudian beliau mengarang kitab itu untuk disebarkan pada kaum muslimin, dibantu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, orang-orang sekarang ini kadang-kadang enggak mau menampak tilasi perjuangan beliau ini. Yang harusnya perjuangan beliau ini adalah berusaha untuk menyadarkan umat Islam supaya mereka itu mempunyai wahyul islami. Kenapa mereka melakukan gitu? Karena ikhlas. Nazarallahu imro'an, sungguh Allah akan membaguskan wajah seorang muslim. La yaghilluna alaihi naqalul mu'min, maka mereka itu tidak akan mempunyai ghil, rasa dendam, rasa hasad, rasa tidak enak kepada saudara yang lain. Bagaimana supaya kita tidak hasad, tidak enak kepada saudara kita yang lain? Ternyata ada tiga hal yang membuat kita nanti tidak mempunyai ghil. Ghil itu adalah rasa dendam, rasa tidak enak, rasa hasad, rasa iri.
Salasun layakhiruna alaihina qalbul mu'min. Ada tiga hal yang membuat kita tidak akan terkena zil. Apa itu? Yang pertama adalah al-ibadatu ikhlasulillah. Ibadah ikhlas hanya kepada. Yang kedua, munasohah li wulatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, ya, itu adalah luzumul jamaah, tetap kompak di dalam jamaah. Kalau tiga ini kemudian kita lakukan, maka kita nanti akan dibaguskan wajah kita. Kemudian kita tidak akan punya gil itu ada rasa tidak enak kepada saudara kita yang lain. Coba jenengan ya, bedo masjid tukaran, bedo partai tukaran, nggih napa mboten ya, bedo kelompok udreg-udregan ya, bedo bendera ya, saling ya tukaran, semuanya serba ya dijadikan ya bahan untuk kemudian saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Ada gil itu hanya bisa hilang karena apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas, dia akan menasihati para pemimpin muslim itu dengan ikhlas pula. Dan kalau orang ikhlas, dia itu akan berjamaah itu dengan lino legowo. Tidak akan pernah dia itu menyakiti orang lain. Sing penting ya apa? Ya kuntum khairu ummatin ya ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jawabannya bisa enak kabeh. Cuma kaum muslimin itu kadang-kadang itu tadi ya apa ya carane kelompok iki ngene kelompok iku ngono kala iki ngene sopan ngene serang satu dengan yang lain. Mudah sebenarnya apa? Ikhlas, wani menasihati, kemudian berusaha untuk luzumul jamaah, senantiasa kita berjamaah. Itulah yang nanti akan membuat kita berada dalam jalan keikhlasan. Ini sebenarnya materinya ada 13 lagi berkaitan tanda-tanda keikhlasan. Enggak nyontek ya, ada tanda keikhlasan bagaimana ya, tak lihat poinnya kok ada 13, ini terlalu banyak ya. Bisa malah jam rolas nih. Karena itu ya, mungkin dari sini mau ada yang ditanyakan, monggo. Agar selamat, tapi baru disebutkan oleh Bapak Dokter bahwasanya kurang dua. Yang pertama yang disebutkan pertama tahap tiga atau dari sana dua yang banyak belum. Oh, gitu. Nanti telung itu malah. Jadi mana aja? Apa yang disebut keselamatan? Maka Rasul mengatakan keselamatan itu ada tiga. Yang pertama adalah ya amsik alaika lisanak, yaitu kamu harus bisa menahan lisan. Yang kedua ya, yaitu adalah wawasik baituk jembarno omahmu. Jadi rumah kita harus dijembarkan. Ya Rasulullah yang ngomong gini loh, omahnya cuma 3x5 meter. Rumahnya Rasulullah dengan Aisyah kan di dekat Senabi Masjid Madinah itu bukan rumah yang mewah kayak begini ya, tapi luas ya peraduan Rasulullah serta rumah beliau itu cuma 3x5 meter, tapi Rasulullah mengatakan wawasik baituk, luaskanlah rumahmu. Apa yang diluaskan? Atine dijembar. Jadi kalau hati kita itu jembar, rumah yang cilik itu malah jadi luas ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dimengerti orang, ada orang yang digaudeknya pokoknya. Bukan itu maksudnya, jadi bahwa si bayi tuka itu adalah bagaimana dia itu bisa jembarnya hati ini. Kemudian yang ketiga, wabki ala khoti atik, wabki nangiso atas semua kesalahan yang kamu lakukan. Jadi para salafus saleh itu saking pengen menjaga keikhlasan, nangis saja loh untuk beribadah disembunyikan dari istrinya. Mana istrinya delok nyebutuli ibadah nangis ini jarok rapopo jadinya. Tapi ini dia ingin menjaga supaya ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sampai nangis pun dia sembunyikan dari istrinya. Ketika ditanya istrinya, nyapa kowe nangis ini berat ini. Sampai seperti itu. Para salafus saleh mendengar kata hikmah pasti mencucurkan air mata, ditahan sekuat mungkin supaya apa? Air matanya tidak keluar. Ini saking sensitifnya. Wabki ala fati atik, nangis karena segala kesalahan. Ini keselamatan ada tiga tadi. Ya, tahan lisan, luaskan rumah, kemudian ya nangis dengan kesalahan yang telah kita lakukan. Sehingga anak-anak itu kerasan tinggal di rumah, enggak dulan ke kancane, ngimpil jagung ya.
ya, traveler, adventurer dan sebagainya, akhirnya apa? Ya, kegosok dengan pergaulan sehingga genah. Kalau di rumah, Pak, insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang bisa talabul ilmu. Saya kira begitu, moga-moga ini. Nggih. Bedanya salah pasang dengan azam. Ribon? Beda kan arti pemahaman kata rojak dan azam. Wah. Rojak itu adalah pengharapan. Kalau azam itu niat yang kuat. Kawiyul niat, ya kuatnya niat itu namanya azam. Tapi kalau rojak itu adalah berharap. Ngarep mupeng, muka pengen. Mupeng adalah muka. Alhamdulillah, moga-moga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan doa, moga-moga dan khusus dan tawadhu kita hadapkan wajah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengharap ya pada ridho wajah ya dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَاللَّهُ مُوَافِقٌ لِلْأَقْوَامِ مِنْ طَرِيقٍ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dekat tadi Ajan Allah Hantani Nadi sama Ustaz Dr. Azhar Anwar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sebelum betul, sekali lagi saya sampaikan sebagaimana kebiasaan kita tiap pekan kelima, yaitu pelayanan rukyah syariah atau terapi Al-Quran. Insya Allah nanti akan dilaksanakan jam 8, sekitar jam 8 bersama Ustadz Ulul Hadi, dan insya Allah nanti juga Dr. Wahid, dan juga seorang rukyah, insya Allah juga membantu. Kemudian bagi jamaah yang telah mengikuti medical check-up bersama Rumah Sehat MGA Manasake, silakan juga untuk mengambil hasil check-up-nya di sekretariat TKD. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.